Halo teman-teman, apa kabar? Nah, kali ini saya mau menunjukkan suasana Thai Festival yang diselenggarakan di Tokyo. Dari stasiun Harajuku, cuma jalan 10 menit sudah sampai di sini. Ini adalah sebuah taman yang sangat luas dan sering menyelenggarakan macam-macam festival. Nah, kali ini saya mau menunjukkan ke teman-teman Festival Thai. Jadi kita bisa lihat banyak sekali promosi, mungkin juga ada tiket-tiket murah yang pergi ke Bangkok dari Tokyo, dari Narita ataupun dari Haneda. Kemudian yang paling menarik adalah tentu saja makanannya kalau buat saya ya. Nah, kalau kita jalan lebih lanjut lagi, kita akan ketemu banyak sekali bahan-bahan makanan Thai dan tentu saja buah-buah tropikal seperti buah mangga, kemudian ada juga buah jackfruit, buah nangka, dan juga buah kelapa. Yang saya cobain waktu itu adalah buah mangga, manisnya luar biasa. Ini padahal baru bulan Mei nih, tapi panasnya udah terasa sangat menyelkit. Mungkin juga karena banyak orang kali ya. Pada nunggu apaan ya? Udah ah, jalan terus. Nah, ini apa nih? Jualan apa sih? Nggak ngerti. Oh, di sini juga ada promosi tiket nih, teman-teman. Yang tadi kan Air Asia. Nah, yang ini Thai Airways ya. Yuk, kita jalan lagi. Nah, di sebelah situ sudah hampir ujungnya nih. Sekarang kelihatannya agak sepi ya. Yuk, sekarang kita balik. Kita ke tempat jualan makanan. Di sini kayaknya rame deh. Yuk ikutan masuk, ada apa ya? Nah, ini juga salah satu makanan kesukaan saya nih, buah nangka. Tapi kalau di Jepang kita nggak bakalan bisa ketemu deh buah nangka kalau nggak pergi ke toko Asia. Dan juga menurut orang Jepang, mereka pernah makan, tapi mereka nggak begitu suka soalnya baunya itu terlalu tajam gitu kata mereka. Wah, ada buah sawo ya, buah sawo. Ini juga nggak pernah saya lihat di Jepang. Pokoknya jualan mangganya ramai banget. Saya juga makan mangga, tapi nggak saya fotoin ya. Soalnya makan mangga masa di videoin. Eh, teman-teman, ini siapa nih? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tolong di komen ya. Sepertinya favoritnya orang Thai.
Saya nggak tahu apakah penyanyi ataukah aktor. Yuk kita jalan lagi. Nah, di sini warung-warung makanannya nih, teman-teman. Semuanya sedap-sedap, lihat aja orangnya banyak banget. Mau makan satu aja mesti antri panjang sekali. Ya udah deh teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya mau antri buat beli makanan dulu. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.